Kita buat ibadat sama ada dalam bentuk individu atau bentuk ya maknanya jamaah dan sebagainya, cukup kita gunakan sifat ilmu. Wa kafa billahi alima. Cukup bagiku Tuhan dah mengetahui. Cukup. Tak payah hati kita nak suruh orang tahu. Tak payah. Tak payah tuan-tuan. Satu dunia tahu kita buat tapi Tuhan tak iktiraf neraka tempat dia warna ayah zabilah. Satu dunia tak iktiraf, Tuhan iktiraf syurga tempat dia. Habis tutup situ je. Ya, jadi kita nak biar Tuhan tahu. Jadi bila kita buat ilmu Tuhan tahu dah, semua Tuhan tahu, bukan luar, dalam kita dia tahu semua sekali. Maka cukup bagi kita. Ya. Sebab kita malam yakna bi ilmillah la mahadata ayya dakhala alaihi riya. Siapa yang buat ibadat dia tak cukup Tuhan dah tahu. Dengan baru nak cerita bagi orang tahu, confirm dia kena penyakit riak yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya' al-hadis. Hadis sahih Nabi kata benda yang akhwa paling aku bimbang. Bermakna Nabi cukup takut. Kalau kita tak takut, kita tak sayangkan diri kita. Nabi sayangkan diri umat dia. Aku cukup bimbang, Nabi kata. Kena pada umatku syirik yang kecil. Apa dia? Riya'. Riya' tu panggil syirik yang ke yang kecil. Dia membatalkan segala pahala amal dia. Maka punca dia apa tadi? Di antara dia, dia tidak cukup dengan ilmu Tuhan terhadap amalan yang dilakukan. Kalau dia cukup dengan apa dia buat, Tuhan dah tahu cukup. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita, Tuhan dah tahu. Tak payah orang nak tahu. Orang tahu boleh buat apa dengan kita. Silap-silap dia puji, kita pula habis. Ya, jadi cukup. Maka wirid kita cukup. Wa kafa billahi alimah.